Gila kan lu? Adminnya Mbak. Sebentar, Mbak Eci, coba saya dok, sebentar dok, saya GG, masih dok. Iya, gimana Pak Tono? Eci, ini dokter Indra kok belum bisa masuk ya? Katanya nggak bisa buka video. Sudah masuk kok, dok, dok lagi Pak. Dokter Hendro sudah masuk. Apa mungkin jaringan? Ya, ini posisi beliau tuh ter-unmute ya ini. Termute. Bisa nggak Mbak di Kita sudah mencoba untuk unmute beliau. Sudah ya, tapi belum bisa ya. Belum. Beliau juga sudah dijadikan co-host kok ya, Pak. Sinyal. Atau mungkin bisa diminta beliau untuk sign in ulang, Pak. Keluar terlebih dahulu. Bisa mute all ya, saya coba. Unmute, oh, sorry, unmute-nya. Ada ini, unmute. More. Ada ini. Ini yang peserta nggak bisa otomatis masuk ya? Ini dia harus harus di admit ya, Mbak ya? Iya, Pak. Adminnya dari sini, Pak. Dari kita, studio kanal. Oke. Sama sedikit pemberitahuan, Pak, karena memang dan juga untuk teman-teman 2017, karena memang kapasitas Zoom-nya yang di sini hanya untuk 300 partisipan. Jadi nanti yang misalnya tidak dapat masuk ke apa namanya Zoom meeting ini, maka nanti akan lanjut ke live streamingnya kita. Nah, itu tadi sudah di share sama Mbak Kintan ya di grup angkatan, mungkin bisa dikasih tahu ke teman-temannya yang mungkin tidak masuk ke grup angkatan CFHC 2017 yang ada di WhatsApp. Oke. Oke. Nggak, kenapa ini kok kan dokter itu kan juga co-host ya? Nggih, Pak. Nggih, tapi kok dia nggak bisa anu? Kalau Bu Bella bisa nggak Bu Bella? Bu Bella sudah masuk Pak. Sudah, tapi masih. Saya sudah masuk nih Pak. Oh, bisa ya Bu Bella ya, video ya. Oke. Video ya, oke, suara juga. Kedengaran ya suara saya? Oh, jelas sekali. Siap. Dokter Indra, mohon maaf Dokter Indra, bisa dicoba dok? Masih belum bisa ya. Dari kanal bisa membantu enggak ya dari kanal? Mbak Eci, dari kanal pengetahuan bisa bantu nggak? Bisa, dok. Tapi sepertinya harus keluar terlebih dahulu, kemudian masuk kembali. Iya, benar. Pak Hendro harus keluar dulu supaya di-restart. Jadi masuk lagi dari ulang, dari awal. Disampaikan seperti itu aja, Pak Tono. Bapak di mana ya? Bapak di mana, Bapak? Pak Hendro. Di rumah kan? Atau anu bisa juga pakai laptopnya yang mungkin bermasalah harus menggunakan ini apa namanya
headset. Nah, kayaknya beliau sudah biasa kok anunya, laptopnya sih kelihatannya sudah biasa. Bisa kok kalau yang Mac-nya itu bisa kok, yang Sony-nya itu. Bisa, yang sudah. Biasanya dipakai. Soalnya gambar Bapak beda, memang diganti gambarnya atau dia pakai yang lain. Ini beliau udah keluar, baru mungkin baru masuk. Oke. Okay. Bu Bel gimana, Bu Bel kabarnya? Bu Madel posisi di mana, Mbak Madel? Lagi di Banjar dia. Oh. Kabarnya baik-baik saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Pak Tono sekarang beda. Ya. Dan tidak sumuk. Tidak sumuk. Berapa orang ya mahasiswa kita ini? Ada 400 berapa kemarin ya? Oh, 400-an ya. Tapi ini yang masuk kan hanya sekitar 300, nanti harus yang lain lewat. Yang streaming otomatis, Mbak? Mbak Eci, yang streaming apakah dia otomatis harus di ini? Ya, harus ke kanal pengetahuan, Pak. Jadi kita sudah share link-nya dan nanti mereka akan absensi online di sana. Dengan menyebutkan nama dan juga NIM serta prodinya. Sama seperti teman-teman yang sekarang hadir di Zoom, itu juga menggunakan namanya dengan format nama, kemudian NIM dan juga prodi mereka masing-masing, seperti itu. Mungkin Pak, sambil menunggu Dr. Hendro, kita bisa sekalian untuk memulai pembukaan terlebih dahulu. Ya, karena... silakan ya, dibuka dulu untuk anu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang buat kita semua. Terima kasih Pak Tono, Bu Bella, Dr. Hendro, dan juga nanti ada Korta yang lain yang akan datang. Dan teman-teman 2017 yang sudah hadir pada kuliah online kita pada hari ini, yaitu kuliah overview dan kuliah pakar untuk CHCIPE tahun 4 semester 7. Untuk mempersingkat waktu, maka kita akan memulai kegiatan pada hari ini, di mana hari ini itu adalah penjelasan pengantar kegiatan. Akan ada penjelasan pengantar kegiatan tahun 4, kemudian disambung dengan materi tentang konsep disaster di era pandemi COVID-19, kemudian preparedness dan mitigasi dalam konteks keluarga, serta ada family disaster kit dan prosedur evakuasi dalam keluarga dan masyarakat, dan EWS untuk berbagai jenis bencana di Indonesia, serta penyiapan logistik keluarga untuk kelompok rentan. Mungkin beberapa materi ini juga ada yang sudah teman-teman baca sedikit di gambar kita. Gimana dok, udah bisa masuk dok? Nah, untuk yang kuliah hari ini akan ada kuliah seminar sehari dengan waktu kurang lebih 2 jam bersama para pakarnya. Jadi nanti akan dimulai oleh Pak Tono untuk mengantar dari kegiatan tahun 4. Mau saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang mungkin saja jaringan internetnya tidak stabil, boleh mematikan video. Ini nanti saya ya. Ya, nanti untuk teman-teman boleh kalau misalnya ada permasalahan jaringan boleh untuk mematikan videonya seperti itu. Kemudian untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja kegiatan pada hari ini yang akan dipimpin oleh Pak Tono. Kepada Pak Tono kami persilahkan. Ya, terima kasih. Ini langsung saya materi, Mbak. Ya. Ya, kuliah pengantar terlebih dahulu, Pak. Siap. Coba buka. Baik, selamat siang dari sekalian, Bapak Ibu. Materi untuk tahun keempat, pertempat. Terima kasih atas peran sertanya untuk tetap membantu adik-adik untuk di pertempat. Saya awali untuk pengantar. Saya coba buka dulu. Baik ya, jadi ini adalah pengantar dari kami untuk nanti selanjutnya
materi berikutnya nanti ada Dr. Indro, ada Dr. Bella, kemudian Dr. Ludan, Bu Uga nanti. Jadi ini seperti tahun sebelumnya, ada yang di tahun ketiga, ini masuk ke tahun keempat. Kalau yang di tahun ketiga, masalahnya adalah di community di situ. Kemudian tapi karena kebetulan kemarin sudah ada pandemi, sehingga di tahun keempat ini juga selain kita bisa tentang disaster secara umum, baik yang alam, non-alam, juga akan bicara juga mungkin nanti pengantar dari dokter itu tentang bagaimana disaster di era pandemi ini. Ini outline-nya. Jadi sebagai latar belakang, kita tahu bahwa hampir setiap detik, bukan setiap menit, ya, setiap detik kita selalu ada report. Kalau adik-adik mengikuti berita di BMKG atau di INA. Ya, itu ada webnya dari BNPB, ada webnya dari BMKG. Itu hampir setiap detik ada report tentang bencana di Indonesia, entah itu banjir, entah itu cuaca, entah itu kebakaran dan sebagainya, gempa bumi, itu hampir tiap hari ada laporannya, sehingga memang kita itu harus sadar bahwa kita berada di daerah yang rawan bencana, ya. Nah, terlebih untuk di Yogyakarta kita punya sebelah utara ada Merapi dan sebelah selatan ada gunung, ada laut yang potensi atau rawan terjadinya gempa bumi. Di situ ada sesar darat di Opak dan sesar Oyo yang juga itu di darat yang berpotensi juga untuk terjadi gempa bumi. Dan di selatan ada potensi tsunami. Jadi memang kita tidak bisa menghindari itu dan kita tidak perlu untuk menakut-nakuti, tidak perlu takut, tapi bagaimana kita prepare, kita siap, kita waspada untuk bagaimana kalau terjadi dan apa yang kita lakukan. Ya, jadi untuk itu kami berharap adik-adik nanti di dalam pembelajaran di tahun keempat ini adalah mengenalkan atau memfasilitasi masyarakat untuk bisa mulai dari mengenali risiko-risiko bencana yang terjadi di sekitar mereka, termasuk mungkin banjir, tanah longsor, gempa bumi dan sebagainya. Termasuk Merapi, kemudian bagaimana meresponnya dan bagaimana mengantisipasinya, termasuk teknis evakuasi dan sebagainya. Tapi intinya adalah bagaimana mereka bisa melakukan, membantu preparedness untuk di komunitas atau di masyarakat. Dan juga ini sebagai implementasi bahwa selain adik-adik di yang di kedokteran ada di blok D2, ada disaster medicine, dan di perawatan ada blok 4.2, disaster nursing juga ada di GISI juga mendapatkan materi yang di mana muatan disasternya include di beberapa materi pembelajaran, sehingga ini adalah modal kita untuk pendukung. Jadi selain secara terstruktur ada di kurikulum, tapi juga ada di muatan CFAC khususnya di tahun keempat untuk melengkapi di mana pembelajarannya dengan interprofessional education IPE, ya, dengan fokus di community family health care, jadi lebih ke arah pemberdayaan di keluarga dan masyarakat, ya. Jadi selanjutnya ini tujuan pembelajarannya adalah mulai dari secara umum mampu melakukan pendampingan masyarakat terkait dengan persiapan keluarga menghadapi bencana yang mungkin terjadi, kemudian secara khusus bisa bagaimana goal-nya adalah keluarga melakukan risk assessment, kondisi emergensi dan bencana di sekitar mereka, kemudian bisa mengenali peringatan dini di sekitar mereka, kemudian masyarakat, keluarga bisa menyusun disaster response plan atau emergency response plan kalau terjadi kegawatan maupun kondisi bencana. Ini yang nanti adik-adik akan ikuti selama di tahun keempat
untuk kuartal 4 ini mulai dari hari ini kita kuliah online yang sudah dilewati ya, melalui e-learning ya, Pak. Jadi bisa buka di Kamel yang sudah kita awali dari pertengahan Agustus, kemudian matrikulasi untuk rekan ada di KISI kita berikan matrikulasi BLS karena memang di KISI tidak ada materi itu sehingga memang kita berikan matrikulasi, sedangkan untuk adik-adik di kedokteran dia ada di blok D1, kemudian di perawatan ada di blok 4D1 untuk emergency nursing dan emergency medicine ada di situ untuk BLS, sehingga memang tidak kami berikan. Tapi untuk masuk KISI kita berikan matrikulasi. Kemudian hari ini kita seminar kuliah sehari, walaupun sedang bukan sehari, tapi 3 jam. 2 jam ya, 2 jam. Tapi kami berharap dengan tiga topik besar ini semuanya bisa tercapai. Tentunya nanti adik-adik akan didukung dengan video-video pembelajaran ya. Ini konsep hari ini, nanti bentar lagi Dr. Indra akan masuk dengan konsep disaster di era pandemik, kemudian ada Rubella, nanti akan masuk di mitigation and preparedness pada konteks keluarga. Selanjutnya ada penyusunan emergency response plan, ada family disaster kit, ada bagaimana prosedur evakuasi dan penyiapan logistik. Kemudian berikutnya nanti di September ya ada pendampingan dan diskusi kunjungan lapangan. Jadi adik-adik nanti sudah mulai berhubungan dengan DPLIL untuk membahas tentang apa yang akan dilakukan di lapangan, termasuk penyusunan proposal ya. Nanti proposal akan dibantu, akan juga penelitian akan dilakukan oleh Bapak Ibu DPLIL ya. Jadi ini penelitian proposal oleh Bapak DPL di Oktober, kemudian mulai pengapmas. Jadi ini karena memang dalam era pandemi sehingga diminta bagaimana kreasi adik-adik untuk pembelajaran daring khususnya di masyarakat terkait dengan persiapan bencana ya. Kemudian ada Monef, dan kita berakhir di 18 Desember. Harapannya nanti kita sudah selesai untuk penilaian dari DPLIL. Itu tujuan output pembelajarannya adalah harus ada proposal yang nanti ada disusun secara kelompok, kemudian ada program pengabdian masyarakat walaupun dengan daring. Jadi nggak usah khawatir, banyak produk yang bisa dihasilkan dari nanti untuk di dalam pembelajaran daring karena banyak inovasi-inovasi yang kita bisa berikan kepada masyarakat ya, dalam bentuk entah video, dalam bentuk flyer dan sebagainya. Nanti itu tergantung kreasi dari semua. Jadi tema proposalnya, temanya, areanya kira-kira seperti ini, mulai dari temanya kegawatdaruratan bencana dalam keluarga. Ya, ini meliputi alam non alam termasuk pandemi ini. Kemudian ada edukasi, ada promosi serta pendampingan. Nanti akan diharapkan ya, kami ya, tapi sudah kita bicarakan juga ada dana untuk setiap kelompok ada stimulan dana untuk program ya, walaupun tidak banyak, tapi tidaknya untuk bagaimana membuat, mungkin saya nggak tahu untuk pulsa bisa nggak, tapi yang jelas sudah dipikirkan kemarin bagaimana untuk pulsa di masyarakat, karena permasalahan banyak di masyarakat adalah mereka tidak bisa akses informasi karena satu areanya tidak bagus untuk jaringan, yang kedua tidak ada ketersediaan pulsa untuk online. Nih, kemudian adik-adik harus memiliki laporan, nanti ada laporan tertulis ya, kemudian ada video poster. Ini sebagai pertanggungjawaban dari bantuan stimulan ya, paling tidak ada produk video atau poster yang nanti bisa dan video ini juga bisa nanti ditindaklanjuti untuk bisa, kalau orisinil dan sebagainya ini bahkan bisa diajukan untuk mendapatkan karya intelektual. Kemudian evaluasi pembelajarannya, ini mulai dari ada kuis ya, ada kuis tugas kuliah ini 10%, kemudian proposalnya di 10%, kunjungan lapangan pengabdian masyarakat ini kunjungan dalam bentuk daring ya, ini 15%, nilai akhirnya untuk feedback ada 25%, kemudian penilaian IPE dan peer assessment-nya
15%. Kok nggak bisa masuk semua ya? Ya, nanti bisa untuk ini bisa kita kirimkan secara yang apa utuh ya, mohon maaf. Ya, ini lihat nanti bisa dilihat di modul. Jadi kita nanti ada akan mendapatkan modul apa-apa yang harus dipersiapkan dan apa program dan sebagainya ada di situ. Jadi kira-kira seperti itu untuk pengawal dari pembelajaran CFAC IPE untuk kuartal 4 tahun ke-4 dengan fokus adalah pemberdayaan keluarga terhadap khususnya terhadap preparedness untuk bencana ya baik yang dari alam maupun bencana pandemi yang saat ini terjadi. Dan nanti lebih jelasnya materi berikutnya ada Dr. Indro yang akan masuk dengan bencana di era pandemi ini dan nanti akan disusun akan disambung oleh Bu Bella dan Pak Dr. Ludang ya. Saya kira ini sebagai awal dari pengenalan tujuan pembelajaran dari adik-adik semua di blok Kota 4. Nanti adik-adik akan bertemu kami di tim Korta, ada Dr. Indro, ada Dr. Ludang, ada saya dan ada Bu Uge. Ya, itu untuk koordinator Kortanya. Ya, nanti kita bisa berinteraksi untuk itu. Saya kira begitu dari saya. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Mbak Eci untuk masuk di materi berikutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Pak Tono. Selanjutnya adalah materi oleh Dr. Hendro tentang konsep disaster di era pandemi COVID-19. Mohon maaf Mbak Eci, Dr. Hendro bisa dianu slide-nya dari anu aja, dari sekretariat. Di sini ya? Ya. Ya, Anje. Oke, terima kasih. Ya, kepada saya, Dr. Hendro, apakah Dr. Hendro sudah siap? Anunya apa namanya? Pretestnya? Oh, untuk pretestnya dikerjakan terlebih dahulu, Dok. Enggak, sekarang ya. Pretestnya dulu tak hasil 5 menit. Oke. Okay. Ya, untuk adik-adik 2017, jadi ada sedikit survei yang untuk kalian boleh isi sekitar 5 menit. Tidak banyak. Ini tentang pengetahuan kalian tentang COVID-19. Akan di-share link-nya di chat Zoom, bisa diklik, dan juga nanti di grup WhatsApp. Bisa dibuka di bit.ly/survei, S-nya gede, survei CFHC IPE 4. CFHC IPE-nya itu kapital semua dan 4. Jadi mungkin bisa dilihat di komen, baik itu untuk adik-adik yang nonton di YouTube ataupun di web, seperti itu. Kalau yang dari sini bisa nggak, Mbak Inwa? Bisa, Pak. Bukanya melalui mana, Pak? Itu kan singkat sekali. Jawabannya cuma ya tidak. 5 menit selesai. Mbak Eci, bukanya di mana, Mbak Eci? Ayo, Pak. Untuk buka anunya, link-nya, Google Form-nya lewat mana, Mbak? Kalau ya. Di chat web, chat Zoom-nya ataupun chat. Di chat YouTube-nya, itu ada di bit.ly/survei, S-nya besar, huruf kapital, kemudian CFHC IPE itu kapital dan 4. Jadi CFHC IPE 4. Oke, coba agak pelan biar mereka bisa mengikuti yang baru bergabung. Agak pelan mulai apa tadi kodenya? Ya, di BIT. BIT. Huruf besar ya. Oh, bit. Kecil. J, kecil. BIT. .ly. Oh, ini ya. Ini klik ini ya. Iya. Garis miring survei S URVEY, S-nya huruf kapital, CFHC IPE huruf kapital 4. Oke, silakan adik-adik, ini ada tampil di layar, silakan masuk ke situ untuk mengisi pretest.
Waktunya sudah sekitar 5 menit, Bapak. Ini sudah ada 226 mahasiswa yang mengisi. Mungkin sembari juga kuliah bisa tetap mengisi ya? Ya, langsung aja Bu, ke presentasi kalau sudah. Baik, ya, saya mulai, Bu. Ya, monggo, Dok. Ya, jadi nanti saya mohon, saya minta slide terus itu, mohon slide-nya. Ya, ya. Oke. Baik. Jadi, selamat siang semuanya. Saya akan mulai dengan materi saya mengenai konsep pikir bencana dan manajemen bencana dalam hubungannya dengan pandemi COVID ini. Makanya pertanyaan saya pertama tadi di preface adalah pandemi COVID ini bencana atau bukan menurut Anda? Nah, apapun jawaban Anda pada preface nanti setelah mengikuti ini, saya harap Anda bisa ya sudah menjawab betul, bisa lebih mengerti kenapa betul, yang bisa yang salah bisa di
perbaiki. Baik, slide. Ini adalah definisi bencana ya, definisi bencana menurut BNPB. Jadi bencana itu adalah bisa dibaca di situ peristiwa atau rangkaian peristiwa yang nanti akan mengganggu kehidupan masyarakat, ya. Dan itu nanti ada kerugian korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan kerugian harta benda dan dampak psikologis. Itu bencana. Slide. Nah, ini definisi yang lebih singkat dari WHO zaman dulu. Nah, tapi ilmu kebencanaan itu berubah, berkembang terus. Sehingga definisi WHO yang baru adalah seperti di slide ini. Slide. Oh, ini yang apa? Yang bawah itu definisinya dari American College of Emergency Decision. Itu saya mau menunjukkan bahwa bencana itu aspeknya banyak sekali, sehingga orang bisa beda definisi tergantung yang bikin itu siapa. Jadi kalau yang bikin WHO, yang bikin PMI atau Red Cross, yang bikin Persatuan Dokter Emergency Amerika, bisa beda-beda. Karena dia yang memandangnya dari perspektif dia masing-masing. Slide. Ini dari WADEM, ya, dari World Association of Disaster and Emergency Medicine. Ini yang paling mirip dengan yang dibuat BNPB. Ya. Slide. Nah, ini definisinya WHO yang paling baru. Slide. Nah, jadi apapun definisinya, stop satu-satu dulu ya. Apapun definisinya, Anda tidak bisa hanya menghafal saja, tapi harus memahami ya, bahwa suatu disaster itu dimulai yang namanya hazard. Kemudian hazard ini bisa menjadi event. Event ini bisa menjadi impact. Impact menimbulkan kerusakan. Nah, satu lagi. Klik. Satu lagi. Nah, sorry, balik ke atas satu. Stop. Stop di sini dulu. Ya. Ini adalah urut-urutan terjadinya bencana. Supaya Anda supaya lebih jelas, saya berikan contoh saja dengan Merapi. Jadi kalau ada letusan Gunung Merapi, letusan Gunung Merapi itu namanya event. Event itu bisa timbul karena ada hazard. Hazardnya di sini adalah hazardnya adalah Gunung Merapi itu sendiri. Jadi letusan bencana Gunung Merapi itu dimulai dengan keberadaan Gunung Merapi sendiri. Kalau dia meletus menjadi event. Nah, tapi kan tidak semua event itu menimbulkan akibat. Jadi kalau meletusnya hanya seperti kemarin, bukan hanya seperti kemarin itu, Gunung Merapi kan seringkali meletus. Kalau dia meletus, tapi hasil letusannya itu tidak bersentuhan dengan komunitas, ya enggak apa-apa. Dia meletus hanya keluar debu itu ya sudah selesai. Tapi kalau dia mengeluarkan katakanlah banjir lahar, kemudian banjir laharnya itu kena suatu kampung, itu namanya impact. Jadi impact itu kontak antara event dan society. Nah, meskipun demikian, impact ini tidak selalu menimbulkan kerusakan. Kalau banjir laharnya, sebab banjir lahar lewat kali Gendol terus selesai, itu namanya tidak ada kerusakan. Tapi kalau banjir laharnya itu ada sampai rumah hanyut atau truk dari pasir hanyut dan rumahnya longsor, nah itu namanya damage. Jadi damage itu adalah di situ disebutkan negative result. Karena ada juga positif result dari letusan Merapi. Jadi
positif resultnya itu akibat letusan Merapi kemarin. Itu kan bunkernya tertimbun, jalannya rusak, tumbuh-tumbuhan mati, nggak bisa ditinggali. Ya. Tapi positifnya adalah bahwa pasirnya di situ banyak sekali, digali, dijual, pendapatan itu pemerintah daerah dan pengusahanya. Kemudian jalannya rusak, jadi lavatur yang penuh semua. Itu positif resultnya. Nah, damage yang negatif result itu nanti akan bisa menimbulkan perubahan fungsi sosial. Jadi misalnya karena lahar atau awan panas itu kemudian ada korban, kemudian sekolahnya tidak bisa dipakai, jembatannya putus, pasarnya tidak berfungsi, itu namanya kan gangguan pada fungsi sosial. Nah, itulah yang disebut bencana. Jadi terjadinya gangguan fungsi sosial akibat suatu damage, damage-nya akibat impact, impact-nya akibat event, event-nya karena ada hazard, itulah bencana. Gitu. Nah, memang kalau bencana alam dan bencana katakanlah ada bencana yang bisa faktor risikonya ada yang enggak. Maksud saya begini, kalau bencananya bencana katakanlah bencana banjir, itu hazardnya itu adalah curah hujan yang tinggi. Tapi itu tidak semua banjir itu akan menjadi tidak semua curah hujan yang tinggi itu akan jadi event atau terjadi banjir. Faktor risikonya pada curah hujan yang tinggi kemudian banjir itu adalah misalnya aja aliran sungainya sempit, daerah persawahan berkurang, banyak penggundulan hutan dan sebagainya. Ya, itulah bencana ini. Slide. Ya, ini faktor risikonya untuk ngitung ya. Slide. Terus dulu aja. Slide. Nah, kalau disaster management itu apa? Jadi itu tadi disaster atau bencana. Disaster management itu adalah semua usaha yang dilakukan untuk menanggulangi akibat dari bencana. Itulah namanya disaster management. Ya. Tapi ada pengertian kedua, disaster management itu adalah badan penanggulangan bencananya itu bisa juga disaster management. Ya, jadi kalau orang sebagai contohnya gini, kalau orang bilang manajemen rumah sakit itu bisa dimaksud adalah manajemen dalam arti kerja, kata kerja, bagaimana memanage rumah sakitnya. Tapi bisa juga manajemen rumah sakit itu artinya organisasinya. Oh, itu pihak manajemen rumah sakit sedang rapat. Nah, itu manajemen rumah sakit itu diartikan organisasi. Nah, makanya dulu BNPB itu namanya juga ada Board of Disaster Management, National Disaster Management, tapi sekarang terjemahannya beda lagi. Baik, slide. Nah, sekarang ini adalah yang hijau-hijau itu. Itu adalah usaha penanggulangan bencana. Jadi kalau yang hitam itu adalah urutan kejadian bencananya. Yang hijau itu adalah usaha penanggulangan bencananya tergantung fasenya. Slide terus ya. Terus slide-nya. Ya. Jadi kalau usaha itu stop dulu sini. Kalau usaha itu dilakukan untuk mengurangi hasadnya, itu namanya prevention. Nah, kalau hasilnya Gunung Merapi ya tidak bisa. Gunung Merapi itu akan ada terus. Tapi kalau katakanlah peperangan itu juga bencana. Peperangan itu hasilnya adalah misalnya saja politik atau perbedaan ekonomi sehingga ada perang. Nah, ini hasilnya bisa dihilangi.
Atau yang lebih jelas, kalau ada pesawat terbang jatuh, itu kan juga kapal terbang jatuhnya itu kan event. Event kapal terbang jatuh itu hasarnya apa? Hasarnya ya adanya kapal terbang itu sendiri. Jadi kalau mau mencegah tidak ada kapal terbang jatuh, ya jangan bikin kapal terbang. Nah, kalau usaha-usaha untuk mengurangi kecelakaan pesawat terbang, itu namanya mitigasi. Jadi mitigasi itu secara umum adalah usaha pengurangan risiko. Makanya ada istilah pengurangan risiko bencana. Itu adalah mitigasi. Nah, kalau usaha penanggulangan bencana itu untuk mencegah impact, itu namanya absorbing capacity. Jadi misalnya saja untuk mencegah impact lahar itu mengenai pemukiman penduduk, kemudian dibangun dam. Di Merak itu ada dam-dam. Itu namanya absorbing capacity. Kalau buffering capacity itu menyediakan buffer stock. Jadi misalnya saja untuk mencegah bencana kekeringan, kemudian sekarang dibangun embung-embung. Jadi kalau di Wonosari itu banyak embung. Kalau yang saya lihat di NTB waktu saya di Puskesmas itu begini. Jadi sana sering kekeringan. Jadi padi itu puso karena belum waktunya panen, sudah nggak ada hujan lagi. Nah, untuk mencegah itu orang bikin embung-embung. Embung itu untuk penampungan air, kemudian nanti kalau sampai sebelum padinya itu siap dipanen, kering, nambung itu dibuka untuk mengalirkan air supaya padinya ada, tanpa padinya dapat air. Nambung itu di sana biasanya dikasih ikan. Nah, dulu saya di Puskesmas kerjanya mancing ikan di embung itu. Nah, kalau akut respon itu usaha yang dilakukan setelah ada kejadian, sudah ada korban. Jadi misalnya sudah ada kerusakan. Jadi misalnya ada jembatan putus, dan akut responnya orang-orang teknik itu memperbaiki jembatannya. Kalau ada korban luka, akut responnya adalah ngirim tim medis. Itu adalah akut respon. Nah, absorbing capacity, buffering capacity, dan acute response ini, karena ini dikerjakan oleh penduduk setempat, masyarakat setempat, itu namanya ketahanan. Jadi ketahanan masyarakat itu yang merah tiga itu. Makin tinggi resilience-nya, makin kecil kemungkinan terjadi bencana. Itu di rumus risk factor itu ada di situ. Makin tinggi resiliensinya, makin kecil kemungkinan terjadi bencana. Jadi contohnya, ketika di DKI banjir, karena dia punya segalanya, ya perahu karet dia punya banyak, buffer stock apa dapur umumnya banyak, dia mungkin tidak sampai ada bencana. Tapi kalau bencana itu terjadi di daerah miskin, banjir yang sama, mungkin akan terjadi kekacauan di sana. Jadi sekali lagi, resilient ini menentukan apakah di suatu daerah itu bisa terjadi bencana akibat suatu event atau tidak. Nah, kalau usaha penanggulannya itu dilakukan setelah terjadi bencana, itu namanya recovery atau development. Jadi misalnya karena gempa di Bantul, kemudian pusat masyarakat rusak, kemudian dia habis gempa diperbaiki lagi. Nah, itu namanya usaha-usaha recovery. Nah, bedanya recovery sama development itu, kalau recovery itu bangunnya sama dengan sebelum kejadian, kalau development itu dibangun lebih bagus. Prinsipnya itu sama recovery. Nah, semua usaha dalam kotak itu, itulah yang disebut disaster management. Gitu. Slide.
slide ada slide. Nah, kalau itu dibagi menjadi pra atau saat atau pasca bencana, pembagiannya seperti itu. Jadi usaha-usaha pra bencana itu adalah prevention mitigasi preparedness. Saat bencana itu adalah absorbing capacity, buffering sama active response itu. Sesudah bencana itu adalah yang recovery. Slide. Ya, slide. Saya slide. Slide. Ya. Di Indonesia, usaha penanggulangan bencana itu yang punya mandat ya, itu adalah melakukan adalah BNPB. BNPB di provinsi namanya BPBD, di kabupaten namanya Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten, BPBD kabupaten atau kota. Slide. Nah, kalau di bidang kesehatan nanti BNPB itu harusnya ini apa namanya formalnya itu komunikasinya dengan kementerian, kalau di provinsi ya dengan kantor dinas departemen tingkat satu, kalau di kabupaten dengan dinas di daerah tingkat dua. Ya, apapun walaupun kenyataannya itu, tapi sebenarnya peraturannya sudah ada. Slide. Ya. Slide prosesnya. Ya, sekarang pertanyaan ini. Saya enggak tahu Anda tadi jawab apa. Sekarang pandemi COVID ini termasuk bencana enggak? Nah, belum menjawab langsung, slide prosesnya. Slide. Ya, sorry. Jadi sebelum ini, slide. Ya, stop. Ya. Jadi pandemi itu namanya biological disaster. Kita bisa baca di sini, ya, bahwa definisinya biological disaster itu adalah disaster apa namanya korban fungsi sosial, korban manusia yang itu disebabkan dari virus, toksin, biological itu disebutkan apa namanya namanya biological disaster. Toksin itu misalnya bahan kimia, apa namanya senjata kimia. Nah, senjata kimia itu kan termasuk toksin. Itu juga nanti termasuk biological disaster, termasuk bakteria ya. Jadi jelas per definisi ini pandemi virus ini termasuk disaster. Dia termasuk biological disaster. Nah, kalau itu meluas di satu daerah atau di suatu negara, dia namanya endemi. Kalau sudah di banyak negara, namanya pandemi. Slide. Ya. Nah, ini kenapa kita harus berpikir penanganan pandemi ini sama dengan penanganan bencana. Ya, karena itu bisa kita lihat ya bahwa dasarnya itu pandemi dasarnya apa? Dasarnya adalah virus corona. Eventnya adalah pandemi. Risk faktornya kita tidak tahu. Kenapa corona itu di satu negara terjadi, di negara lain tidak, itu kan ada risk faktornya. Apakah risk faktornya itu status negaranya berkembang atau maju, ya negara maju atau negara miskin atau negara kaya, enggak. Karena ternyata dari Amerika sampai negara yang miskin pun kena semua. Apakah itu berhubungan dengan adat kebiasaan atau agama? Enggak juga. Karena kena di mana-mana. Di Cina dianggap ateis, di Rusia juga kena, di mana-mana kena. Jadi risk faktornya kita enggak tahu. Kerusahaannya, nah,
perusahaannya korban manusia ada, yang jelas apa namanya kerugian ekonomi banyak, kerusakan lingkungan dalam arti lingkungan alam mungkin tidak begitu jelas, ya. Tapi kerusakan lingkungan dalam lingkungan kehidupan itu jelas. Ya. Jadi yang sekarang jelas terpengaruh itu adalah kesehatan manusianya, sistem pelayanan kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan banyak lagi. Itu adalah gangguan di situ, itu adalah damage akibat pandemi virus. Pendidikan sekarang Anda aja jadi korbannya, ya, karena kuliahnya jadi online. Ekonomi jelas, banyak perusahaan tutup, orang di PHK. Sistem pelayanan kesehatan, nah, yang di Jogja tahu beberapa rumah sakit sempat ditutup karena apa namanya karyawannya kena COVID ini. Saya baru saja ditelepon oleh salah seorang apa namanya nakes, dia tanya, dok saya kena COVID tapi sehat-sehat ini swabnya positif gimana? Saya bilang kita nurut aja protokol yang ada. Jadi dia sekarang pamit karena mau masuk karantina. Saya bilang jalani saja. Nah kemudian respon pada pandemi ini kan juga sama dengan respon pada bencana. Jadi kalau bencananya katakanlah gempa, itu kita mendiagnosis dulu, oh ini gempa, korbannya apa, patah tulang. Kemudian patah tulang itu penanganannya bagaimana, triasnya bagaimana. Itu kan ada sistematikanya. Nah, pada COVID, respon inilah yang jadi kacau balau. Kita lihat aja contohnya diagnosis itu ya. Diagnosis COVID atau infeksi virus corona itu pada awal dan sekarang itu sudah berbeda. Nanti kita lihat. Dan ini adalah hal-hal yang jadi problem pada penanganan pandemi itu dalam respon, diagnosis, transmisi, terapi, follow up, surveillance itu yang berubah-ubah sehingga kita yang mungkin ikut bingung. Tapi kalau kita ikuti selanjutnya, nanti kita akan maklum. Slide. Ya. Ini adalah poin dari pertemuan WHO yang bisa menjelaskan kenapa kita itu bingung. Jadi WHO itu menyatakan virus corona itu atau COVID itu sebagai pandemi itu sudah bulan Februari. Ya, itu mulai itu sudah jadi public health emergency. Jadi suatu keadaan emergency di masyarakat. 11 Maret WHO sudah menyatakan pandemi. Kasus pertama di Indonesia baru terjadi 2 Maret. Kita lihat bahwa pada waktu 8 Februari itu WHO itu menyatakan di public health emergency. Itu sebenarnya Indonesia, Pak Presiden sudah menyatakan gawat darurat, kita harus bersiap-siap menghadapi gawat darurat karena corona ini. Tapi karena di sini tidak ada apa-apa, ya hanya tenang-tenang saja. Ya ada rencana aksi, tapi ya tinggal di buku aja rencana aksinya. Kemudian ketika 11 Maret WHO menyatakan pandemi, orang Indonesia juga masih tenang-tenang aja ya. Malah ada yang bilang mana virus coronanya nggak ada di sini dan sebagainya. Saya sendiri pada tanggal sekitar 15 Maret itu saya di Jakarta. Jadi saya di Jakarta mulai geger karena ada yang meninggal satu, bahkan yang melayat yang meninggal itu duduk di kamar satu pertemuan dengan saya. Tapi kita belum tahu nya gimana, meninggal social distancing belum jelas, pakai masker belum. Dan 15 Maret itu kalau tidak salah itu pemerintah DKI itu menyatakan malah libur, sehingga geger, sehingga hari itu
orang Jakarta pergi keluar kota semua berbondong-bondong. Nah, ketika saya pulang 15 Maret sampai di Jogja, saya dikarantina sama anak saya. Jadi anak saya itu, anak saya dan istri, dan istrinya dan cucu saya itu tinggal serumah, cuma dia di lantai dua, saya di lantai satu. Jadi begitu datang anak saya bikin peraturan, 2 minggu tidak boleh ketemu. Ternyata dia betul ya. Jadi waktu itu saya belum tahu, tapi ternyata dia betul. Nah, itu menunjukkan bahwa kita sampai saat itu masih bingung. Bahkan tanggal 11 itu saya sebetulnya ke Bandung. Itu anak saya sudah bilang pulang dari Bandung. Bapak tidak usah ke Jakarta. Ya, karena saya tidak apa-apa ya saya ke Jakarta. Dan kita tahu bahwa salah satu korban dari yang korban pertama di Jogja yang sampai tinggal itu juga pulang dari Jakarta. Gitu. Ya, jadi saya beruntung. Stop. Atasnya dulu. Ya. Jadi poin pertama dari poin pokok dari deklarasi WHO-nya itu adalah bahwa masih banyak yang tidak kita ketahui mengenai virus corona. Naik. Stop di sini ya. Jadi sampai dan ini masih berlangsung sampai saat ini ya. WHO itu nggak tahu. Dulu corona itu munculnya di mana? Kalau yang outbreak-nya pertama kali itu di Wuhan. Tapi asalnya virus di Wuhan sendiri itu dari mana kan enggak tahu. Nah, kemudian yang kedua, virus corona itu hidupnya di mana? Dulu katanya hanya di apa namanya? Di ludah saja, di droplet. Ternyata sekarang dia bisa hidup di udara walaupun dalam waktu tertentu. Kemudian cara penularannya bagaimana? Itu pastinya kan belum tahu. Nah, ini mengenai penularan ini ada kasusnya. Ada suami istri yang tidur sekamar, tidur satu tempat tidur, tapi yang satu kena sampai meninggal, yang satu nggak kena. Terus penjelasannya bagaimana itu? Nah, ini contohnya bahwa sampai sekarang banyak hal yang belum diketahui. Slide. Nah, mengenai penyebaran itu WHO itu sudah membuat kriteria dan ini kriteria ini juga ada di Permenkes yang terakhir ya 413 itu ada. Jadi kategori pertama itu kalau di satu negara itu belum ada kasusnya. Kategori kedua kalau di negara itu sudah ada kasusnya tapi masih sporadis, misalnya di Jakarta satu, di apa namanya di Jogja satu gitu ya. Nah, ini tidak ketahuan ini dari mana itu dan itu masih bisa dilacak, misalnya di Jakarta pertama, oh itu asalnya dia pulang dari apa namanya pulang dari luar negeri, tapi ini baru satu persatu. Nah kalau yang tahap berikutnya, kalau sumber penularan itu sudah diketahui atau dibuktikan bahwa itu dari satu kelompok tertentu, itu namanya klaster ya. Nah klaster Indonesia yang pertama itu adalah klaster Goa, itu yang sebelumnya sudah diprediksi akan jadi klaster ya. Itu adalah pertemuan dari sekelompok orang di Goa Sulawesi karena di sana ada yang kena, kemudian ketika orang-orang ini pulang ke daerahnya masing-masing dia jadi agen penyebaran di daerah masing-masing. Klaster yang kedua yang terkena itu adalah klaster jemaah GBI Gereja Bethany Indonesia itu di Bogor di daerah situ ya. Itu juga begitu. Satu gereja kena banyak yang kena ini keluar menularkan. Nah kalau yang kasus yang paling
akhirnya yang terjadi seperti yang kita alami sekarang ini. Kalau pada fase klaster ini, kalau orang kena COVID, dia bisa dilacak. Oh, itu dia ketularan dari si A atau si B yang datang dari mana. Tapi kalau sudah di level 4 ini, orang nggak tahu saya kena di mana. Seperti tadi nakes yang telepon saya itu, kalau saya tanya, kamu kena COVID dari mana? Nggak bisa dilacak. Kenapa? Karena transmisi sudah terjadi di masyarakat itu sudah campur antara yang kena dan tidak yang kena, karena yang kena ini juga OTG, dia bisa tanpa gejala. Jadi kalau pernyataan saya yang paling penak itu gini aja. Jadi kalau saat fase saat ini, Anda pergi ke rumah sakit dan pergi ke mall itu risiko kena COVID-nya sama. Jadi Anda harus melakukan usaha pencegahan yang sama. Nggak tahu kita, jadi kalau kita keluar itu ketemu siapa, ya nggak tahu apakah orang ini kena COVID enggak. Ya, slide. Ini adalah contohnya klaster gua ya. Ini pertanggal sudah lama sekali ini. Sekarang sudah tidak bisa dilacak lagi. Jadi dari satu klaster itu dia sudah nyabar kemana-mana. Itu yang paling banyak adalah di NTB. Klaster gua ini adalah contohnya ya. Slide. Nah, kemudian responnya ini DPS itu kan mengeluarkan pedoman pencegahan dan pengendalian gini-gini. Nah, tapi terus terang aja kalau ini dibaca mungkin juga tambah bingung dan sekarang dengan keluarnya SK 413 ini sudah banyak yang berubah. Anda lihat tanggalnya itu tanggal berapa? Saya malah terlalu kecil untuk lihat ya. Itu kan tanggalnya itu sesudah Maret. Ada tanggal berapa ini? Itu tanggalnya 27 Maret. Tapi kan sampai ke tangan konsumen tidak 27 Maret. Itu. Tanya aja Mas Tono itu melihat ini pertama di mana atau villa itu. Kayaknya ini saya sendiri lihat ini pertama April. Nah, untuk menghadapi pandemi seperti ini, sebetulnya WHO itu sudah mengeluarkan seperti pedoman ya. Jadi kalau ada pandemi seperti ini, strateginya adalah satu adalah perlambat atau kalau bisa menstop transmisi, memperlambat transmisi sehingga tidak terjadi outbreak. Outbreak itu peningkatan jumlah kasus yang bersamaan dalam jumlah banyak. Maaf, dok. Jadi kalau di Jogja ini, maaf dok, waktunya tinggal 5 menit dok. Ya, benar. Oh ini 1 jam saya. Ini oh, hanya 20 menit dok. Iya sudah. Ya sudah itu anu apa namanya polisinya. Jadi bahwa polisinya itu sudah tidak terjadi outbreak itu peningkatan dalam jumlah banyak. Karena kalau jumlahnya banyak sekaligus itu saat apa namanya kemampuan. Contohnya gini aja, rumah sakit di Jogja itu hanya mampu menampung 200 pasien. Kalau pasiennya itu ada 500, tapi kejadiannya itu dalam waktu sebulan gantian itu nggak apa-apa. Tapi kalau itu terjadi dalam satu hari, kolaps rumah sakitnya, gitu ya. Iya, kalau memang tinggal 5 menit, saya rasa slide terus. Ya, sebelum ini saya tambahkan satu lagi. Atasnya Mas Tono. Ya, atasnya lagi. Stop. Aduh, bawahnya. Satu slide berikut. Stop. Yang tadi ada macam-macam. Ke bawah. Terus ke bawah. Ya, stop. Ya. Ini adalah dulu klasifikasi pasien COVID.
Tapi sekarang klasifikasi sudah berubah. Jadinya yang sekarang ada itu hanya suspect, confirm, probable. Jadi suspect itu kalau dia belum terbukti tapi punya gejala. Confirm itu kalau dia terbukti swabnya positif tapi itu dibagi. Ada yang tidak bergejala, ada yang bergejala ringan, ada yang bergejala berat sampai kritis. Probable itu kalau dia gejalanya seperti COVID tapi tidak swabnya tidak terbukti. Itu probable. Nah, ini aja yang bisa sampaikan. Jadi kesimpulan saya coba slide terakhir aja. Terus sampai terakhir. Sebelum ini, ya. Sebelum terima kasih. Ya. Jadi COVID itu termasuk bencana. Banyak hal yang belum bisa dipastikan sampai saat ini. Tapi kita percaya saja bahwa pemerintah itu sudah berusaha maksimal. Salah satunya adalah jalani protokol kesehatan. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Nah, sebagai individu itu, jaga kondisi kita masing-masing, terutama yang punya punya risiko, usia tua seperti saya, punya penyakit. Jalani protokol kesehatan, dan satu lagi, last but not least, berdoa. Ya, karena kita tidak tahu, kita keluar tuh ketemu siapa kan. Jadi orang-orang yang kena itu kalau ditanya, kenanya dari mana, udah lupa. Ya, karena kita sudah berbaur dengan antara yang kena tanpa gejala dan yang tidak kena sudah berbaur. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Dr. Hendro. Mungkin Mbak Eci. Ya. Dr. Hendro, mungkin langsung saja lanjut ke pemateri berikutnya yaitu Dr. Bella Donna. Apakah Dr. Bella setelah siap? Ya, kepada Dr. Bella kami persilahkan. Baik, terima kasih. Kedengaran suara saya? Jelas. Ya, baik. Ya, terima kasih. Selamat siang semuanya. Saya akan memberikan materi terkait dengan preparedness dan mitigasi dalam konteks keluarga di era pandemi. Ini yang mana ya? Salah. Oh ya. Ya, ada tiga outline presentasi saya, nanti ada pengertian terkait dengan mitigasi dan hubungannya dengan tanggap darurat. Kemudian ada kesiapsiagaan, preparedness, dan family disaster plan itu sendiri. Ya, kalau kita berbicara tentang pengertian dari mitigasi, ini meliputi dari apa itu mitigasi itu sendiri. Kemudian kita melihat dari mitigasi ini seperti apa adaptasi yang harus disiapkan, dilakukan. Kemudian yang ketiga bagaimana penanggulangan bencananya. Jadi dari mitigasi ke adaptasi dan kemudian ke tanggap daruratnya. Nah kalau mitigasi itu adalah rangkaian upaya guna mengurangi risiko bencana. Nah mitigasi ini adalah perencanaan. Jadi kalau kita lihat ya, jadi mitigasi itu adalah rangkaian upaya guna mengurangi risiko, kemudian ini adalah perencanaan dan langkah sejak awal menghadapi dan mengatasi bencana. Kemudian ini juga dilakukan secara terencana sejak awal. Jadi artinya bahwa mitigasi ini sudah direncanakan dari awal untuk mengatasi bencana tadi itu. Kemudian upaya untuk mengurangi risiko bencana. Nah, sekarang kita melihat bagaimana dengan adaptasi. Nah, kalau adaptasi ini adalah penyesuaian sistem alam dan manusia
terhadap bencana yang terjadi guna mengurangi dampak negatifnya. Jadi artinya adaptasi ini terjadi setelah ada mitigasi. Jadi ada situasi bencana, adalah situasi mitigasi yang sudah dilakukan dengan mengurangi tadi, tapi kemudian terjadi bencana, maka ada penyesuaian sistem. Kemudian menyesuaikan kebijakan dengan tantangannya untuk menghindari, mengurangi, dan mengatasi dampak yang terjadi. Kemudian adaptasi ini juga adalah merespon bencana. Jadi biasanya kalau adaptasi ini pokoknya bagaimana caranya merespon bencana, nanti segalanya yang lainnya diurus belakangan, disesuaikan dengan tantangan dan perkembangan situasi yang ada. Jadi kalau kita bicara tentang adaptasi dari COVID-19, ada bencana, kemudian mitigasi yang harus kita siapkan apa, kemudian adaptasinya apa yang harus kita lakukan. Nah, adaptasi ini biasanya berlaku adalah pada saat bukan pre-disaster, tapi saat bencana dan pada saat pasca bencana. Nah, kemudian yang ketiga, penanggulangan bencana. Jadi kalau kita sudah menyiapkan mitigasi tadi, maka tanggap darurat bencana merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan sesegera mungkin setelah kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Jadi artinya ada situasi dalam tanggap darurat, ini adalah suatu kegiatan, rangkaian kegiatan yang harus segera dilakukan untuk menangani bencana yang terjadi. Nah, kegiatannya apa saja? Penyelamatan dan mengurangi kasus. Jadi kalau kita bicara tentang COVID, ini jelas ada 3M, 3T, dan VDJ. Saya yakin semua sudah tahu ya, 3M itu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. 3T, tracing, tracking, treatment. Kemudian VDJ itu adalah ventilasi, durasi, dan jarak. Kemudian yang kedua, pemenuhan kebutuhan dasar. Jadi artinya ada kebutuhan-kebutuhan dasar kalau terjadi pada saat bencananya ini adalah bencana alam yang harus disiapkan. Kemudian ada perlindungan dan evakuasi korban. Jadi saya bercerita di sini terkait dengan bencana alam dan bencana non-alam. Jadi kegiatan yang secara umum ya, jadi apa yang harus terjadi pada saat situasi bencana alam, tapi juga pada saat COVID. Kemudian ada pengurusan pengungsi, dan kemudian pemulihan sarana dan prasarana. Ini adalah kegiatan-kegiatan terkait dengan rangkaian untuk tanggap darurat atau penanggulangan bencana. Nah, kemudian jenisnya untuk mitigasi ini ada dua. Jadi ada struktural. Struktural itu upaya untuk meminimalkan bencana dengan membangun berbagai prasarana fisik menggunakan teknologi. Jadi misalnya kayak melakukan dam, itu salah satunya adalah struktural. Tapi ada yang non-struktural. Non-struktural ini adalah mengurangi dampak bencana dengan membuat kebijakan dan peraturan. Jadi kalau ada peraturan-peraturan yang dibuat, itu disebut dengan mitigasi non-struktural. Sedangkan teknologi, misalnya early warning system, ada alat yang dilakukan, itu adalah mitigasi struktural. Jadi pencegahan akan terjadinya bencana, disiapkan dulu EWS, kemudian disiapkan dam agar tidak terjadi bencana, misalnya contohnya Kalicode. Kalicode itu dibikin tumpukan-tumpukan dari tanah di dalam karung gitu ya, untuk mencegah terjadinya banjir di dalam kepada masyarakat yang ada di sekitar Kalicode. Nah, itu disebut dengan mitigasi struktural. Sedangkan non-struktural adalah undang-undang ataupun aturan yang dilakukan. Jadi kalau sekarang ada undang-undang, aturan PSBB misalnya, itu adalah mitigasi yang dilakukan. Nah, itu disebut mitigasi non-struktural. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang kesiapsiagaan atau preparedness, kesiapsiagaan merupakan kunci keselamatan. Jadi memang setelah mitigasi dilakukan, maka harus ada upaya untuk melakukan kesiapsiagaan. Kalau terjadi bencana, ada upaya yang harus kita siapkan. Ini termasuk kunci keselamatan. Artinya kunci keselamatan karena pada saat terjadi bencana, setelah dilakukan, contohnya Kalicode tadi sudah dibuatkan mitigasinya, dam yang dibuatkan atau bentukan bangunan-bangunan dari tanah itu ya ditumpuk. Nah, kemudian apa yang harus disiapkan masyarakat di sekitar Kalicode? Kalau sudah dibuatkan mitigasi, maka ada kesiapsiagaan yang harus mereka lakukan. Mereka mungkin harus tahu jalur evakuasi kalau misalnya ternyata air melimpah melebihi dari dam yang sudah dibuat, artinya mereka sudah harus menyiapkan tempat evakuasi, jalurnya. Nah, itu merupakan kunci keselamatan. Jadi ada rangkaian kegiatan untuk mengantisipasi bencana dengan cara yang tepat guna. Nah, ini
biasanya membutuhkan kerjasama dan juga latihan. Jadi kita nggak mungkin hanya tahu, oh tempat evakuasi di sebelah kanan atau sebelah mana, tapi kita juga harus melatih berapa lama kita jarak ke sana, kemudian tahu nggak kita alurnya ke sana. Nanti mungkin Pak Tono lebih menjelaskan tentang evakuasi. Nah, kemudian upaya kesiapsiagaan itu adalah yang pertama kita harus memahami dulu bahaya apa yang ada di sekitar kita kira-kira. Hazardnya apa bahaya yang di sekitar kita. Kemudian yang kedua kita harus tahu, kita harus punya keterampilan mengevaluasi situasi. Untuk apa? Untuk melindungi diri kita. Jadi kita harus tahu bahaya sekitar kita apa dan kemudian bagaimana kita bisa melindungi diri kita, keluarga kita, dan masyarakat sekitar kita. Kemudian yang ketiga, memahami sistem peringatan dini setempat. Jadi biasanya kalau BPBD ataupun Pemda setempat sudah memberikan sistem peringatan dini atau memberikan early warning system yang sudah disebutkan atau mungkin mengajak evakuasi, kita juga harus tahu. Kemudian paham rute evakuasi dan rencana pengungsian. Jadi kita harus tahu juga kemana kita harus evakuasi dan kemudian bagaimana rencana pengungsian yang sudah disiapkan oleh pemerintah setempat. Kemudian harus memiliki rencana antisipasi bencana keluarga, dipraktekkan dan dilatih. Jadi artinya memang masing-masing keluarga harus sudah memiliki rencana sendiri. Jadi misalnya dalam satu keluarga kita sudah harus mempunyai perencanaan. Kalau misalnya terjadi bencana, kita harus mengungsi kemana. Kalau misalnya ternyata kita terpisah, kita harus telepon siapa. Kalau nggak bisa telepon, kita janjian di mana, di rumah keluarga siapa, misalnya di rumah teman siapa. Ini harus sudah direncanakan sejak awal. Nah, ini dipraktikkan dan dilatih. Jadi kalau misalnya ada keluarga, ini kita harus melatih mereka bagaimana caranya mereka mengevakuasi, memahami tentang jalur-jalur tadi itu. Kemudian mengurangi dampak bahaya melalui latihan mitigasi. Nah, ini bersama-sama dengan masyarakat sekitar ya, untuk mengurangi dampak bahayanya kira-kira apa yang harus disiapkan. Kalau misalnya contohnya yang terdekat Kali Codi tadi, artinya mungkin dia harus pindah rumah misalnya ya. Tapi itu agak sulit ya kalau dibilang pindah rumah. Tapi misalnya dia harus menyiapkan apa? Di depannya harus ditutupi dengan apa? Tanaman kah atau apa atau bagaimana? Ini harus ada latihan yang disiapkan. Kemudian melibatkan diri dengan berpartisipasi dalam pelatihan. Jadi kalau di daerah atau di sekitar itu punya pelatihan-pelatihan tertentu, jangan sampai kita tidak mengikuti. Jadi apapun kegiatan yang ada di daerah atau di sekitar di desa, misalnya di RT RW, kita juga harus tahu bahwa apakah ada pelatihan-pelatihan terkait kebencanaan. Ini harus dipahami kepada masing-masing keluarga dan juga masyarakat sekitarnya. Nah, yang ketiga ini adalah terkait dengan Family Disaster Plan. Nah, Family Disaster Plan ini adalah pemberdayaan dan penguatan masyarakat dimulai dari individu dan keluarga. Nah, sekarang kita berbicara, kalau tadi kita sudah berbicara tentang mitigasi, bahwa mitigasi itu adalah upaya untuk pencegahan. Sedangkan kesiapsiagaan itu adalah upaya kegiatan untuk bisa menyelamatkan diri. Nah, bagaimana kita untuk bisa menyelamatkan diri dan memahami mitigasi di dalam keluarga, maka kita harus menguatkan diri dari mulai kita sendiri dan juga keluarga kita. Kalau keluarga kita sudah kuat, saya kuat, keluarga saya kuat, dan kemudian otomatis masing-masing keluarga kuat, maka seluruh masyarakat yang ada di satu RT atau RW itu akan menjadi kuat. Nah, salah satu contoh misalnya kalau kita mengatakan mitigasi di keluarga, kalau tadi ada struktural misalnya, upaya untuk meminimalkan bencana dilakukan dengan menempatkan peralatan rumah dengan aman. Jadi bagaimana kita melihat lingkungan atau rumah kita, bagaimana peralatan-peralatan atau mungkin misalnya rumah kita terdiri dari ada jendela yang berkaca, yang ada kacanya, mungkin kita akan menaruh di situ tempat duduk yang atau mungkin rak atau apapun yang bisa membuat orang tidak berada di bawah kaca. Atau mungkin ada ruangan yang bagaimana caranya di dalam rumah kita untuk bisa keluar rumah dengan segera, maka kita usahakan dari kamar atau dari dapur atau dari ruang apapun itu bisa lebih leluasa untuk bisa keluar dengan segera. Sehingga tempat penempatan perabotan rumah ini juga kita harus sesuaikan untuk bisa evakuasi keluar rumah dengan segera.
Nah, terutama kalau kita memiliki keluarga, keluarga orang tua misalnya, orang tua, simbah misalnya. Nah, bagaimana dia dari kamarnya bisa segera keluar ke rumah, keluar rumah, ini harus kita tempatkan peralatan perabotan-perabotan rumah yang tidak menghalangi jalan keluar. Ini harus disiapkan. Ini salah satu mitigasi yang dilakukan. Kemudian upaya untuk mengurangi dampak bencana seperti mematuhi aturan. Jadi kalau misalnya sudah ada aturan yang dilakukan bahwa harus menggunakan masker, harus cuci tangan, harus jaga jarak, nah ini harus dipatuhi. Ini salah satu mitigasi untuk keluarga juga. Artinya bahwa kita memotivasi kepada orang tua kita, kepada adik kakak kita bahwa ingat loh ya, ini ada aturan sudah dibuat bahwa kita harus jaga jarak, harus pakai masker, pakai face shield. Jangan sampai pakai face shield tapi tidak pakai masker, itu salah. Jadi harus pakai face shield tapi juga tetap pakai masker. Nah, hal-hal seperti ini harus sudah disiapkan. Ini termasuk dalam mitigasi di keluarga. Nah, kalau misalnya upaya untuk menyusun kesiapsiagaan itu sendiri bagaimana? Ada rencana darurat keluarga. Jadi rencana darurat keluarga artinya keluarga juga bisa membuat semacam dokumen. Semacam dokumen misalnya menuliskan kira-kira bahwa bencana ancaman yang ada di wilayah kita itu apa saja. Kalau misalnya saat ini kan memang jelas pandemi COVID-19. Kalau ini jelas, jadi sehingga kalau misalnya mau keluar harus tahu bagaimana caranya menjaga jarak dan tidak pergi keluar di tempat bergerombol atau kerumunan. Nah, ini kan harus dituliskan dan dipahami, diberi pemahaman kepada masing-masing orang yang ada di keluarga kita. Kemudian identifikasi titik kumpul. Kalau misalnya pada saat pandemi seperti ini, contohnya yang ada di Luwu, itu pada saat pandemi ternyata terjadi gempa bumi. Di Jogja juga bisa, pada saat pandemi ternyata gunung meletus misalnya. Nah, ini kan harus tahu bagaimana caranya untuk mengidentifikasi titik kumpul di mana, kemudian apa yang harus dilakukan. Kalau misalnya saat ini masih dengan pandemi, oke ada titik kumpul, tapi semua pasti bergerombol di sana. Nah, bagaimana RT RW atau relawan kesehatan itu juga mengantisipasi masing-masing keluarga penempatan di dalam titik kumpul itu atau penempatan mereka di titik kumpul ini juga harus diatur. Kemudian rencana keluarga yang lain adalah nomor kontak penting. Jadi jangan sampai tidak punya nomor kontak penting. Minimal mungkin dicatat di buku atau di kertas, ditempel atau bagaimana caranya, ini harus punya nomor kontak penting. Kalau misalnya kita keluar dari rumah misalnya untuk evakuasi, ternyata kita harus menghubungi siapa, itu punya nomor kontaknya. Kemudian ketahui rute evakuasi. Nah, jadi nanti kita bisa diskusi dengan keluarga bahwa di mana evakuasi rutenya bagaimana, kita harus ngumpul di mana, ini harus disiapkan. Kemudian identifikasi mematikan listrik, gas, dan air yang ada di rumah kita. Jadi kita harus identifikasi. Begitu terjadi bencana gempa atau apapun misalnya bencana alam, bagaimana kita kalau misalnya keluar untuk evakuasi, untuk mematikan listrik, gas, dan air. Kemudian identifikasi titik aman di rumah. Jadi kalau tadi kita sudah menyiapkan perabotan rumah, misalnya kita sudah tahu, sudah membuat jalan rute di dalam rumah sendiri untuk bisa keluar, maka titik amannya itu di mana kalau kita belum keluar rumah misalnya. Jadi kita harus mempelajari juga titik yang sudut-sudut yang sehingga kalaupun lemari misalnya jatuh, kita aman di dalamnya. Jadi ada dinding atau dinding yang bisa mengawal kita atau mengamankan kita. Kemudian identifikasi anggota keluarga rentan. Jadi kita harus tahu di rumah kita itu apakah ada keluarga rentan, ada bayi atau ada balita atau ibu hamil atau orang tua ya, nenek atau simbah atau ibu kita yang memang sudah lanjut usia. Nah, rencana darurat keluarga ini harus dicatat, dituliskan supaya disiapkan di tiap-tiap keluarga. Atau mungkin bisa juga ditempel di dinding misalnya. Jadi tahu bahwa kalau misalnya gempa harus kemana, kalau misalnya gunung meletus harus bagaimana, itu sudah bisa dibuat juga. Kemudian yang kedua adalah tas siaga bencana. Jadi tas siaga bencana ini juga perlu disiapkan oleh masing-masing keluarga. Ini gunanya memang disiapkan untuk berjaga-jaga jika terjadi bencana. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya untuk bertahan hidup. Sebelum datang bantuan, kita sudah siap. Jadi minimal untuk 3 hari. Nah, di dalam situasi COVID seperti ini, terjadi bencana gempa bumi misalnya, artinya di dalam tas siaga kita itu harus kita tambahkan masker misalnya, hand sanitizer, atau peralatan apapun yang membutuhkan untuk menjaga kita
pada saat kita ke pengungsian atau evakuasi, itu kita lebih aman. Jadi tas siaga yang selama ini mungkin nanti akan dijelaskan oleh Dr. Rudang, apa saja kebutuhannya, di situasi pandemi kita harus memasukkan tambahan untuk kebutuhan pandemi COVID. Nah, kemudian menyimak informasi. Jangan lupa tetap menyimak informasi dari televisi, radio, media online, maupun sumber lain. Tetapi cobalah belajar menyimak informasi yang sumbernya resmi, sehingga apa yang disampaikan itu bukan hoax. Jadi informasi yang kita terima, informasi yang diterima dari keluarga itu benar-benar informasi yang memang resmi dan jelas ya. Jadi tidak hanya asal-asalan. Kadang-kadang seperti sekarang ya, kita tahu bahwa minyak kayu putih itu bisa menyembuhkan atau macam-macam ya sekarang ini yang banyak sekali hoax-hoax yang ada di internet. Nah, ini kan kita harus pahami mana sumber-sumber yang benar-benar resmi yang memang membangun kita, mana yang tidak. Nah, jadi kalau kita berbicara terkait dengan kesiapsiagaan keluarga atau terutama pada saat COVID-19 saat ini, maka masyarakat atau keluarga itu kita harus memiliki rasa gotong royong, tanggung jawab, melindungi diri dan juga sekitarnya. Jadi kita harus punya rasa tanggung jawab dan juga terutama untuk masyarakat sekitar kita. Kemudian lagi, menyiapkan rencana menghadapi bencana alam pada masa COVID-19. Jadi saat ini pun pada saat pandemi COVID seperti ini, masing-masing keluarga juga sudah harus menyiapkan. Kalau misalnya pandemi COVID, apa yang disiapkan? Kemudian kalau pada saat pandemi COVID ini terjadi bencana gempa bumi atau bencana alam lainnya, apa yang harus disiapkan seperti yang tadi di awal sudah saya sampaikan. Kemudian disiplinlah melakukan protokol kesehatan, karena masyarakat ini adalah garda terdepan atau orang-orang yang saat ini sedang sehat itu jangan menjadi lebih sakit. Tapi kalau bisa yang sehat tetap sehat, yang sakit juga lebih sehat. Kemudian memahami gejala COVID. Jadi dari keluarga juga kita harus berdiskusi dengan masing-masing keluarga untuk mengatakan bahwa gejala-gejala COVID ini seperti apa. Supaya orang tua kita, adik, kakak, atau siapapun di dalam rumah itu memahami kalau ada salah satu yang terjangkit salah satu gejala, misalnya batuk atau apapun, nanti kita bisa tracing sendiri di rumah, kamu kemarin kemana? Kemudian kamu pergi dengan siapa, seperti itu kira-kira. Sehingga kita bisa memahami lebih awal, tidak terlambat untuk bisa datang ke rumah sakit. Kemudian tas bencana, tadi sudah saya sampaikan ya, jadi tas bencana itu ditambah dengan masker misalnya atau hand sanitizer. Kemudian identifikasi, jangan lupa lokasi rumah sakit rujukan di daerah. Jadi kalau misalnya kita tinggal di satu daerah, kita harus tahu kalau misalnya terjadi gejala yang tidak aman, tidak nyaman, itu kira-kira kita harus ke puskesmas terdekat di mana, kemudian apakah ada rumah sakit rujukan yang terdekat di mana, ini juga harus sudah kita identifikasi lokasi rumah sakit tersebut. Ya, jadi apa sih sebenarnya yang perlu disiapkan dalam family disaster plan? Susunlah rencana yang sederhana dan mudah dimengerti. Jadi jangan sampai kita bikin family disaster plan atau rencana yang untuk kesiapsiagaan keluarga, tapi diketik jadi modelnya seperti model skripsi. Pada saat ini maka harus begini, begini, begini. Jadi susun rencana yang memang sederhana dan gampang dimengerti, dan juga apalagi orang-orang tua, itu dia bisa membaca, dengan sekali membaca dia juga sudah paham. Kemudian ajak semua anggota keluarga bertanggung jawab. Jadi masing-masing semua bertanggung jawab. Misalnya kalau terjadi bencana kita harus keluar, kita harus evakuasi, maka adik kamu tugasnya matikan lampu misalnya. Si kakak misalnya tugasnya mengambil tas. Jadi masing-masing keluarga punya tanggung jawabnya sendiri. Dan ini didiskusikan bersama-sama. Kemudian, nah ini diskusi bersama menyiapkan rencana dan pelajari susunan rumah. Jadi artinya keluarga itu berdiskusi bersama-sama untuk menyiapkan rencana-rencana yang harus disiapkan. Kemudian kita pelajari susunan rumah. Jadi perabotan kita itu kita juga tahu, oh ternyata kursi di sana. Kalau terjadi gempa, kita nggak boleh keluar, kita harus berdiri di mana. Titik-titik tempat kita harus berdiri, ini kita sudah identifikasi. Nah itu didiskusikan bersama-sama, sehingga pada saat terjadi bencana, kalau memang semua pada saat itu ada di rumah, itu tahu harus apa.
Kemudian yang terakhir ada latihan, latihan, dan latihan. Jadi kalaupun sudah disusun, maka kita harus tetap berlatih dalam keluarga. Ini fungsinya sehingga mitigasi yang sudah kita siapkan, kesiapsiagaan preparedness yang sudah kita siapkan ini juga bisa kita lakukan pada saat terjadi bencana. Baik, dari saya itu saja Mbak Eci, saya kembalikan ke Mbak Eci. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Bella untuk materinya. Selanjutnya adalah materi dari Dr. Ludang. Apakah Dr. Ludang sudah siap? Bisa mendengar suara saya belum bisa diberi akses untuk share materi, Mbak. Sudah, Dok. Bisa dicoba kembali? Baik. Saya coba terlebih dahulu, nggih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Selamat siang, Dr. Hendro, Dr. Bella, Pak Tono, Mbak Ici. Izin melanjutkan tadi yang disampaikan Dr. Bella juga dan Dr. Hendro sebelumnya. Pada kesempatan kali ini, saya sedikit mengangkat atau diberi tugas untuk menyampaikan, menyinggung ya. Tadi kalau Dr. Bella sudah bicara banyak tentang peran keluarga di masa prabencana, bahkan kejadian bencana, apa-apa saja yang diperlukan, maka lebih spesifik lagi di sini yang ingin kami sampaikan juga kelompok rentan ya. Dan juga tadi disinggung tentang tas siaga bencana atau family disaster kit. Nah, singkat saja, jadi sebenarnya ada 3 poin sebenarnya yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Latar belakangnya juga Indonesia bagaimanapun rentan terhadap bencana. Bahkan mau tidak mau, selama pandemi ini kita juga nggak tahu kapan selesainya pandemi, tetapi bencana-bencana alam yang lain itu juga menghantui. Jadi ini besar kemungkinan kejadian-kejadian yang harus kita persiapkan betul. Di sisi lain, kelompok rentan ini seringkali dilupakan atau terlewatkan, dan kadang jumlahnya pun juga sebenarnya dalam suatu pengungsian misalnya itu jumlah kelompok rentan itu juga relatif tinggi atau proporsinya cukup besar. Kemudian ini tas siaga bencana ini perlu disiapkan, tadi sudah disinggung di awal Dr. Bella, bagaimanapun sifatnya adalah ini sebagai antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana, maka hal-hal yang bisa kita siapkan itu misalnya seperti kebutuhan dasar, dokumen-dokumen penting, dan keperluan-keperluan yang bisa bertahan kurang lebih untuk 3x24 jam. Nah, secara yang pertama adalah bahwasanya negara kita ini memang sangat rentan sekali ya. Di sini ada banyak kemungkinan, bahkan kita berada di patahan-patahan yang mungkin yang paling sering kita amati selama ini adalah gempa bumi ya. Hampir setiap hari pasti ada kejadian gempa bumi, walaupun skalanya masih dibilang ada yang lebih dari 5 skala Richter, ada yang kurang dari 5. Namun kalau kita pantau setiap hari selalu ada laporannya terjadi di wilayah Indonesia. Nah, melihat kondisi seperti itu juga menunjukkan bahwasanya Indonesia ini merupakan daerah yang rawan bencana ya. Indonesia memiliki beragam jenis bencana ya. Bisa jadi tanah longsor, kemudian bisa juga banjir, tsunami, gempa, kebakaran hutan, itu juga bencana. Bahkan ada juga bencana non alam ya. Seperti hanya pandemi saat ini juga termasuk dalam kategori tersebut. Nah, kadang kondisi seperti ini kelompok rentan yang dimaksud di sini akan semakin rentan karena mungkin tidak ada persiapan ya, karena masyarakat tidak begitu siap untuk menyiapkan segala resiko yang dihadapi, terutama persiapan ini juga terkait dengan perhatian terhadap kelompok rentan. Nah, yang paling penting adalah kesiapan kebutuhan dasar dan obat pribadi, sehingga jangan sampai setelah terjadi bencana semuanya mengandalkan atau menunggu bantuan ya. Kadang itu yang menjadi masalah. Kalau daerahnya terisolasi ya cukup berat, seperti yang terakhir di Lebak itu atau di Kabupaten Lebak itu kan juga betul-betul aksesnya terputus sekali, dan itu juga butuh waktu untuk menyalurkan bantuan-bantuan yang diberikan. Kemudian ini sudah ada aturannya sebenarnya di Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang perlindungan terhadap, khususnya terhadap kelompok masyarakat yang rentan bencana. Nah, sedikit mengulang saja,
risiko bencana tadi Dr. Hendro sudah memaparkan COVID itu masuk yang biologis. Dan di sisi lain ada beberapa jenis bencana yang notabene ini cukup menghantui di negara kita. Ya. Nah, ini yang menjadi catatan kita bersama, bagaimana menyiapkan keluarga-keluarga ini tangguh terhadap bencana yang di saat, terutama di saat terjadinya pandemi seperti ini. Nah, sedikit tentang kelompok rentan. Nah, ini yang menarik. Dalam bencana itu pernah ada survei yang dilakukan di Jepang tahun 95, itu menunjukkan bahwasanya persentase korban selamat itu rata-rata menyelamatkan diri. Artinya 34,9% itu selamat karena dia menyelamatkan diri. Di bawahnya itu ditolong oleh keluarga itu 31,9%. Ditolong teman tetangga 28,1%. Dan baru ditolong orang itu, misalnya orang lewat atau penyelamat itu angkanya di bawah dari 3%. Artinya apa? Memang wajib atau menjadi kebutuhan bahwasanya keluarga atau orang-orang terdekat di sekitar kita itu, atau diri kita sendiri setidaknya itu dibekali dengan kemampuan untuk menyelamatkan diri, kesiapsiagaan, dan juga bertahan hidup terutama di saat bencana terjadi. Nah, kalau spesifik dikatakan rentan itu mesti ada kata istilah kerentanan atau rentan, yaitu berupa bisa berupa sifat atau perilaku masyarakat yang menyebabkan kondisinya ini tidak mampu atau kurang mampu menghadapi bahaya atau ancaman. Misalnya bayi ya, atau balita ataupun bayi kurang dari 6 bulan ini kan tentu sangat bergantung orang lain. Begitu juga pada usia lanjut di atas 65 tahun. Kemudian juga ada ibu hamil, kemudian orang-orang yang menderita penyakit kronis. Nah, ini yang perlu dicatat karena dengan kondisi pandemi seperti ini, orang-orang yang kelompok rentan yang dia punya komorbid apapun itu, kalaupun terjadi bencana seperti kemarin terakhir Sinabung itu, andai kata ada evakuasi dan harus ada pengungsian, maka siapa yang memperhatikan kelompok-kelompok ini? Karena dia harus butuh obat yang rutin harus diminum, sedangkan di sisi lain akses satu sama lain juga dalam kondisi pandemi seperti ini harus tetap menjalankan protokol kesehatan. Sehingga inilah yang disebut dengan kelompok rentan, yaitu berkebutuhan khusus ya, atau kelompok yang berisiko karena kondisi fisik ya, psikologis, termasuk ini yang teman-teman yang mungkin selalu kita amati adalah teman-teman yang mengalami keterbelakangan mental. Kan seringkali kita lihat ada simulasi bencana pada sekolah luar biasa. Ini salah satu bentuk bagaimana guru-guru, orang-orang sekitar di sekolah tersebut paham betul, bahkan orang tuanya juga bisa memperhatikan bagaimana kelompok-kelompok seperti ini. Kemudian ini tadi sudah banyak disinggung, saya tidak akan bicara banyak di sini. Kemudian ada peringatan dini, cuma khususnya untuk ada kasus seperti ini kami menekankan pada kelompok rentan ya. Bagaimanapun kelompok rentan ini juga harus mendapat perhatian setidaknya minimal keluarga. Bagaimanapun informasi itu sebenarnya bisa kita dapatkan secara update dan juga resmi itu menggunakan aplikasi Inaris ini ya. Jadi nanti semisal Anda terjun ke lapangan atau berkomunikasi dengan keluarga, hampir semua kan sekarang sudah ada fasilitas handphone ya, atau aplikasi yang bisa diakses oleh melalui handphone pribadi, atau setidaknya dalam satu rumah ada satu yang punya handphone. Nah, ini juga Anda boleh kenalkan ini adanya Inaris bnpb.go.id. Artinya bagaimana sih, bayangan saya Anda membuat suatu keluarga tangguh, salah satunya juga dari segi teknologi, Anda kenalkan, ini kalau ada bencana di sekitar kita, apa yang harus kita lakukan, bagaimana mengupdate seterusnya. Jangan sampai hoax itu terjadi waktu gempa di Jogja itu kan, waktu itu istilahnya mungkin orang belum mengenal hoax, tapi kan yang terjadi justru hoax ya. Sehingga orang kalang kabut, tidak tahu dia harus kemana, dan seterusnya. Nah, sehingga perlu adanya suatu pelatihan atau informasi dasar, keterlibatan masyarakat dan keluarga, bahkan kelompok rentan ini misalnya ibu-ibu ini juga termasuk kelompok rentan, tapi kita berdayakan, kita beri semangat, kita beri pelatihan, karena biasanya komunitas seperti ini malah justru efektif betul pada saat menggalakkan dapur umum. Orang-orang seperti ini, ibu-ibu ini malah justru yang lebih aktif dibanding yang lainnya, karena memang kapasitasnya dia fokus ke sana. Kemudian juga perlu dilakukan pelatihan evakuasi. Ya, ini mulai ditanamkan dari kecil bagaimana evakuasi itu penting. Nanti mungkin Pak Tono yang lebih jelasnya lagi. Dan sekarang kita masuk ke tas siaga bencana atau biasa disebut dengan kit, istilahnya seperti itu. Nah, tadi sudah disinggung sama Dr. Bella bahwasanya betul harus disiapkan suatu perlengkapan kesiapsiagaan keluarga, yaitu berupa paket kebutuhan perlengkapan kebutuhan dasar
yang disiapkan ini dilakukan sebelum terjadi bencana, ya. Yang mana itu nanti harapannya bekal yang ada di buku atau ada yang di tas tersebut itu bisa untuk bertahan setidaknya 3 kali 24 jam, ya. Ini berguna untuk memenuhi kebutuhan dasar dari keluarga, baik itu anggota keluarga terutama. Termasuk tadi yang saya singgung kelompok rentan, ya. Jika pada kondisi tidak adanya bantuan atau bantuan belum tiba, ini sangat mungkin terjadi, misalnya kayak kemarin yang di Lebak itu betul-betul terisolasi. Kemudian yang menjadi khusus adalah di sini kit siaga bencana di era pandemi. Ini apa bedanya? Nah, sebenarnya syarat-syaratnya sudah ada di sini. Saya rasa Anda bisa perhatikan. Cuma yang ingin saya sampaikan, ada suatu obat ya atau bahan yang harus disiapkan, terutama untuk kelompok rentan itu adalah obat-obat yang harus disiapkan dalam penggunaan 7 hari. Sehingga di dalam tas itu sudah ada obat-obatan, ya, khususnya untuk yang menderita penyakit kronis, misalnya dia punya penyakit gula, misalnya dia punya penyakit hipertensi. Kalau itu dia tidak konsumsi harian, maka justru akan memperparah kondisinya. Sehingga itu memang disiapkan di dalam tas. Tetapi harus selalu dicek, artinya 3 bulan sekali kita harus cek setidaknya obat itu jangan sampai terlalu lama di dalam tas, malah nanti menjadi masalah tersendiri. Tetapi setidaknya harus diulang, harus dicek. Kalaupun itu sudah tidak baik untuk dikonsumsi, sebaiknya kita ganti yang baru. Nah, sedikit tadi menambahkan bahwasanya tas siaga bencana khusus pada kondisi pandemi seperti ini, selain ada tadi misalnya peralatan ibadah, obat-obatan, uang ataupun dokumen penting, kemudian peralatan mandi, ada juga tisu basah, sanitizer, itu tadi juga penting, tadi sudah disinggung. Nah, ini ada 6 kebutuhan yang harus dilengkapi, ya, air minum, pakaian, makanan, kemudian peralatan, perlengkapan darurat, kemudian handphone itu juga perlu, kalaupun termasuk radio pun juga perlu. Ini sedikit ada dirangkum dalam BNPB sudah sangat jelas sekali apa-apa saja yang harus disiapkan. Makanan ringan tahan lama, ini juga menjadi catatan tersendiri. Kemudian perlu ada masker saat ini, ya, kondisi seperti ini, ya. Kemudian juga ada radio atau ponsel, ini yang memberikan informasi, ya. Bisa jadi kita bisa mengakses radio, informasi-informasi yang benar, informasi yang paling terbaru, dan seterusnya. Nah, secara detail akan ada di sini, saya tidak akan jelaskan secara detail karena waktunya sangat singkat, tetapi prinsipnya dokumen-dokumen itu juga penting masuk dalam map tertutup yang tahan air, seperti hanya buku tabungan, ijazah, kemudian dan seterusnya, ini menjadi penting, karena bisa jadi apapun jenis bencananya, apalagi dalam kondisi misalnya banjir, kebakaran, itu dokumen-dokumen ini bisa hangus atau bisa lenyap, ya, jadi perlu untuk diselamatkan. Dan tidak kalah penting, tadi Dokter Bila sudah betul sampaikan bahwasanya ada nomor-nomor penting, ya, siapa yang harus dikontak, itu kita punya nomornya. Sebaliknya, si misal kita berhubungan dengan orang lain, maka kita bisa memberikan nomor-nomor orang-orang yang ada di orang-orang yang kita kenal, sehingga misalnya seperti kantor kita, kantor ibu kita, atau siapapun di antara kita, guru kita, bahkan siapapun orang-orang yang masih keluarga dekat dengan kita, itu kita tulis di sini. Karena kita bisa jadi handphone tidak kebawa atau handphone rusak. Tetapi kalau kita punya kertas atau punya catatan nomor penting, itu menjadi penting. Nah, sedikit saya menyampaikan, izin Bu Uke menitipkan tentang penyiapan logistik keluarga. Tadi sudah disinggung tentang kebutuhan dasar. Nah, ini apa saja yang harus disinggung dari sudut pandang, kebutuhan makanan, ya. Jadi, pastikan dengan makanan yang kita ketahui keluarga kita itu apa aja, ya. Artinya ada pantangannya atau tidak. Kemudian dicatat apakah ada yang alergi atau membutuhkan suatu makanan khusus, misalnya tidak boleh makan ini itu karena pantangannya dari penyakitnya misalnya. Kemudian pertimbangkan bagaimana memenuhi kebutuhan nutrisi, ya, yang khas, ya, dalam artian ini bagaimana mengkondisikan misalnya dengan keterbatasan nggak mungkin belanja, mungkin akses juga terbatas, dan seterusnya, kita bisa mengolah makanan yang betul-betul tetap terjaga gizinya, ya. Dan ini yang tidak kalah penting, jika ada keluarga kita yang kelompok rentan tadi menderita penyakit khusus, misalnya diabetes atau hipertensi, maka makanannya tetap bisa kita siapkan sesuai dengan kondisinya. Jangan sampai dari segi makanan yang kebutuhan dasar tadi juga memperparah kondisinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, tepat 15 menit waktunya, Mbak Ici. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Ya, terima kasih Dr. Rudang untuk penjelasannya. Selanjutnya kepada Pak Tono, kami persilahkan.
Tatono. Baik, saya langsung maraton melanjutkan materi tentang evakuasi, emergency evacuation. Jadi materi saya sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Lebih baik ya, saya lanjutkan. Jadi ya ini adalah evakuasi. Nah, prinsip yang penting, yang prinsip dasar evakuasi yaitu memindahkan orang dalam kondisi atau dalam waktu yang cepatnya dan cegah korban sekecil mungkin, kemudian bagaimana proses pengosongan rumah atau gedung setertib mungkin, kemudian ini harus tenang pada saat evakuasi. Kalau kita berada di lift, ya jangan menggunakan lift, eskalator, dan sebagainya. Ya. Kemudian ini melalui jalur, artinya apa? Ketika kita melakukan evakuasi harus pernah ikut pelatihan. Kalau kita nggak pernah latihan evakuasi, maka kita akan bingung. Ya. Sehingga penting sekali adik-adik untuk menanamkan nanti bagaimana masyarakat mengenali jalur evakuasi, bagaimana mengenali mulai dari EWS, kemudian apa yang dilakukan, kemudian bagaimana cara keluar dan sebagainya. Ya. Ada tiga elemen yang penting dalam evakuasi adalah yang pertama adalah fasilitas, itu tergantung dari bagaimana kelayakan bangunan, kemudian tingkat kerusakannya, artinya apa? Ketika bangunan hancur ya kita evakuasinya mungkin akan kesulitan. Kemudian masalah korban, ya bagaimana sejauh mana cedera, level cederanya, terus kemampuan penolongnya, kemudian bagaimana juga peralatan pendukung untuk transportasi. Nah, tingkatan dari evakuasi ini mulai dari bertahan di tempat ruangan awal, ini misalnya itu pentingnya ada tas emergensi, perlu ada senter, ada semprotan dan sebagainya. Kalau misalnya kita korban terbelenggu dalam suatu lokasi yang tidak bisa keluar, ini perlu ada, kenapa pakai peluit itu untuk memberikan tanda bahwa dia survive dan sebagainya. Perlu ada makanan, kenapa? Karena kita bisa survive dengan kondisi yang sangat terbatas. Kemudian indikasi evakuasi, bahasa bahaya yang mengancam di rumah tinggal, bangunan tidak layak pakai, ini biasanya kalau di Merapi itu adalah ancaman tentang wedus gembel atau piroklastik ya. Jadi awan panas yang turun itu di samping suhu yang panas juga ada material yang panas. Kemudian juga bangunan tidak layak pakai, misalnya ada gempa bumi, goncangan dan sebagainya yang memungkinkan bisa runtuh. Yang lingkungan akhirnya misalnya katakanlah di lingkungan yang tidak mungkin untuk bisa ditempati oleh karena kondisi kerusakan banjir, entah itu gempa bumi atau bentuk oleh karena lahar gunung berapi. Kemudian hal yang perlu diperhatikan, kadang-kadang terjadi eksiden pada saat justru evakuasi, misalnya seperti listrik, kondisi panik, listrik masih nyala belum di off kan sehingga justru orang bisa kena strom dan sebagainya pada saat dilakukan evakuasi. Ya, ini contoh yang di Gempa Padang yang sangat ironis adalah justru orang terkubur ketika dia lari turun ke bawah di tangga, tangganya hancur. Ini sementara yang dia tinggal di lantai malah aman ya, malah. Ini beberapa contoh bahwa kita juga harus yakinkan bahwa memungkinkan untuk dilakukan evakuasi. Perhatikan adanya bahaya di sekitarnya, mungkin meledak, mudah terbakar, kemudian adakah bahan kimia di sekitar lokasi, risiko infeksi seperti yang saat ini terjadi, ya, potensi terpapar dan sebagainya. Kemudian hal khusus yang juga harus diperhatikan, yakinkan bahwa kita bisa menghindari alat-alat yang mudah meledak terbakar. Seperti kalau di rumah sakit, yang harus kita perhatikan ketika rumah sakit ada banyak tabung oksigen itu, ketika terjadi kebakaran yang semula aman-aman saja ini bisa jadi masalah.
Ya, karena satu tabung oksigen kalau meledak itu ekspansinya bisa kira-kira sekitar 25 sampai 50 meter areanya. Kemudian ini tadi contoh listrik di lab juga sama di laboratorium juga selain ada listrik juga ada zat-zat kimia yang mungkin bisa memaparkan sampai ke area yang lebih luas lagi. Kemudian juga ini kalau di bangunan hati-hati ada kalau kita tidak yakin untuk bisa melakukan evakuasi maka yakinkan kita jangan sampai menantang bahaya ya. Ini perlu orang-orang terlatih dengan fasilitas yang khusus dengan breathing aparatus yang diperlukan pada saat evakuasi. Kemudian kita punya rencana minimal pada saat evakuasi di dalam kondisi disaster internal. Yakinkan kita memahami prosedur bagaimana kalau dalam keadaan bencana kebakaran, bagaimana dalam keadaan gedung runtuh, bagaimana evakuasi banjir dan sebagainya. Sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa ini ada simulasinya, ada latihannya sehingga BPBD wilayah ya kabupaten kota maupun BPBD provinsi secara rutin itu mengadakan latihan-latihan evakuasi kepada masyarakat di sekitar lokasi bencana di wilayah mereka. Termasuk bagaimana prosedur pengaktifan evakuasi, rute yang dipakai dan sebagainya. Kemudian yakinkan bahwa setiap evakuator harus mengikuti prosedur evakuasi, termasuk masyarakat yang dilakukan evakuasi. Yakinkan bahwa pada saat evakuasi sampai ke lokasi aman, kita punya daftar orang yang dilakukan evakuasi. Artinya ketika kita mengevakuasi 10 orang, maka mulai dari awal sampai ke lokasi ada 10 orang. Jangan sampai ada yang terjajar. Termasuk untuk evakuasi mandiri dalam satu keluarga misalnya, yakinkan bahwa satu keluarga utuh, anggota 5 orang, keluar juga 5 orang. Tapi sekali lagi bahwa ada kondisi di mana ancaman terus berjalan. Sehingga ketika sudah terjadi ancaman yang tidak bisa kita hindari, anggota keluarga sudah keluar semua, maka jangan sampai berpikir panik sehingga akhirnya masuk lagi, justru yang terjadi menjadi korban. Ini beberapa contoh waktu gempa bumi Bantul, itu banyak korban yang justru akhirnya menjadi korban ketika terjadi gempa susulan. Salah satu staf kami dulu di UGD justru kena runtuhan ketika dia masuk lagi berpikir untuk mengambil anaknya, padahal anaknya sudah ada di luar. Ini satu lagi bagaimana tentang manajemen panik kita, jangan sampai pada saat kejadian kepanikan jangan berlama-lama untuk jadi panik. Boleh panik tapi cukup sebentar saja, kemudian pikirkan untuk langkah berikutnya. Penting juga ketika kita punya atau evakuasi darurat yang kita bisa lakukan, tetapi evakuasi yang memerlukan fasilitas peralatan maka itu tugas dari tim rescue yang akan lebih lengkap dengan peralatan yang lebih survive. Ya, jadi sekali lagi bahwa kalau tidak aman untuk kita lakukan maka jangan lakukan. Kemudian ini prosesnya adalah ada jalur evakuasi, mengikuti rute evakuasi, kemudian mengikuti perintah evakuator sampai ke ikuti perintah atau ikuti anjuran yang ada di situ. Jangan melawarkan dalam kondisi seperti ini justru akan bisa timbul chaos ketika masing-masing orang panik kemudian tidak mengindahkan instruksi maka justru akan menimbulkan bertambahnya korban. Nah ini beberapa contoh. Kalau di Sleman kita punya namanya rencana kontingensi ya, di situ ada alur rujukan. Jadi kalau misalnya wilayah-wilayah tempel itu dia kemana, wilayah Turi kemana, harus merujuk kemana ini kalau misalnya harus evakuasi kemana. Ya. Jadi seperti kemarin waktu gempa bumi Merapi meletus tahun 2010, itu ada instruksi lari ke semuanya setelah di perluasan 20 km dianjurkan untuk di stadion ya.
Nah, bayangkan kalau orang dari Tempel, dari Turi harus ke stadion, itu kan dia harus cross ke dari arah barat ke selatan timur, ya, sehingga ini justru jadi tidak efektif. Akhirnya ya mereka mestinya di wilayah Tempel itu ke arah keluar, ke arah, jadi yang sisi barat, ya. Kalau ke rumah sakit juga rumah sakit Sleman. Akhirnya waktu itu di pengamanan di Merapi ini dibuka di youth center itu di wilayah barat untuk posko area Kecamatan Tempel dan Kecamatan Turi untuk Pakem Cangkringan itu arahnya ke stadion. Ini contoh bahwa itu masing-masing orang harus mengenali ini. Ya, ini di publish atau disosialisasikan oleh wilayah-wilayah masing-masing, ya, melalui kecamatan sampai ke desa, ya, desa yang tangguh bencana. Ini ada mappingnya sehingga penduduk atau warga melalui RT RW ini dikondisikan memahami harus kemana. Ini beberapa contoh saja untuk di wilayah Merapi karena secara umum kita evakuasi bukan hanya di Merapi tapi misalnya seperti banjir dan sebagainya. Kalau kita contoh di bangunan seperti bangunan kita, ini satu contoh yang kurang begitu baik juga, ya. KPTU itu tidak ada alarm kebakaran, ya. Mereka tidak ada di KPTU, ini sayang sekali, ya. Jadi nggak ada water sprinkle, nggak ada sirine kebakaran, ya. Jadi ini perlu juga kita kasih masukan. Jadi ketika aktivasi early warning system kemudian harus lari kemana, ini dari tim safety kampus di FKKMK kita merencanakan sebetulnya tahun ini untuk simulasi, tapi sekali lagi karena ada COVID sehingga kita terpaksa harus tertunda. Termasuk mahasiswa nanti akan terlibat bagaimana ikut evakuasi atau ikut latihan evakuasi khususnya di wilayah di area kita bekerja. Ini beberapa contoh. Kemudian, nah ini bagaimana cara evakuasi benar, ada di Gamel silakan bagaimana mengangkat, memindahkan, ya, dengan misalnya sendiri, dengan dua orang, kemudian alat apa yang dipakai, silakan nanti diperdalam, dibaca, ada dilihat di Gamel beberapa video teknik bagaimana evakuasi, memindahkan korban dan sebagainya. Saya kira secara ini dengan menggunakan alat, ya, selimut, kemudian papan pintu ini bisa dipakai, jadi modifikasi kalau orang yang dicurigai patah tulang belakang kita bisa evakuasi dengan papan pintu, ya, artinya menggunakan alat yang dengan dasar yang keras, ya. Ini teknisnya silakan nanti bisa diperdalam di video di Gamel. Saya kira begitu, Mbak Eci, ini materi saya yang kayaknya terakhir, ya. Untuk, ya. Begitu, silakan saya kembalikan ke Mbak Eci. Masih. Ya, terima kasih Pak Tono untuk penjelasannya. Karena ini juga sudah menunjukkan jam 3, maka materi kita untuk hari ini telah selesai. Namun ada sedikit kuis online yang bisa dikerjakan oleh teman-teman 2017 yang mana linknya sudah diberikan di grup WhatsApp CFHC IPE tahun 4. Begitupun juga di Zoom maupun di YouTube. Nah, untuk kuis ini akan ditunggu sampai jam 4, dan itu tidak banyak kuisnya, kurang lebih adalah apa yang kalian pelajari pada hari ini dan juga pengetahuan tentang manajemen bencana, seperti itu. Untuk di kuisnya nanti teman-teman boleh masuk ke link quizzes itu, kemudian untuk namanya nanti tolong dituliskan nama lengkap kalian, dan kalian bisa memulai gamenya seperti itu. Jadi kuisnya ini kita buat dalam bentuk game quiz seperti itu, dan ini akan ditunggu sampai jam 4. Maka dengan demikian berakhirlah acara CFHC IPE tahun 4 pada hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih untuk Bapak Ibu koordinator tahun 4 dan juga pemateri pada hari ini, Pak Tono. Ada screenshot belum, Mbak? Oh iya, screenshot ya, Pak, ya. Iya. Untuk. Ya, dari sini akan men-screenshot dari sekretariat. Ya, mungkin saya hitung ya, untuk dari sekretariat sudah siap screenshot.
Satu, dua, tiga. Ya, sudah. Mungkin dengan begitu Pak Tono, maka berakhir acara pada hari ini. Bila ada kesalahan, mohon maaf dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengisi hari ini dan mendampingi kuliah pada hari ini, Pak Tono, Dr. Hendro, Dr. Ludang, Dr. Bella, dan juga Bu Uke atau Bu Yayu. Saya selaku asisten CFH CIPE, Eci, mohon maaf bila dalam memandu acara banyak kesalahan, dan terima kasih untuk waktunya buat teman-teman 2017. Semangat, dan jangan lupa bagi yang belum mengerjakan kuliah online di Gamel, boleh langsung mengisi karena masih ditunggu sampai jam 23.59. Maka dari itu, karena sudah berakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Mbak Eci. Ya, oke. Okay. Terima kasih Dr. Indro, Dr. Ludang, Dr. Bella, Mbak Eci, terima kasih, dan adik-adik sekalian. Terima kasih Pak Tono, Dr. Indro, Dr. Bella. Mbak Eci, terima kasih. Terima kasih buat semuanya, Pak Indro, Pak Ludang, dan Pak Tono, juga Mbak Eci.